Bismillahirrahmanirrahim. 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 Anil kirati saking maca Quran indal kubri dalam sanding kubur. Pakola mukutu sabah Syafi'i labak sabiha, labak saurau kopo tidak mengapa. Orang bahaya itu wujud menyerah kopo. Pihak kelawan kiroah. Wadzakaran untuk sepal khalali mengkhalal Ani syibi saking imam syibi Ola dan sepal khalal Dawi kanat ono sepal ansoru sahabat ansor Iku idha mata nani kalimati lahum ketui ansor Sopo alma yitu mayit Ada ketika ada orang meninggal Ikhtalahu mongko padha pasulayan sapa ansor ila qabrihi maring kubure mayit yaqrauna ta maca-maca sapa ansor indah dalam sandingi mayit Al-Qur'an ing Al-Qur'an Kala dos pa al khalal. Wa akhbaroni la wa khabar ingsun sapa Abu Yahya anak itu. Abu Yahya anak itu. Kala dos pa Abu Yahya. Sami itu kamu ingsun al-hasana ing hasan Ibn al-Jarwa Yang kuru khali dawu sebuah hasan Maratu liwat ingsun ala qabri uhtin ingatasi kuburi sedulur widok Li ketui ingsun Pakarat tu mongko maca ingsun indahain dalam sandingi uhten kuburi maksudnya. Ingsun maca tabaraka ing surah tabaraka. Lima karena dawuh yudgaru kang den tutur apa mah fiha ing dalam tabar. Hanya kan keterangan bahwa surah tabarok akan meringankan mayit
dalam kuburnya. Bajaa mongko teko ni ingsun sapa rajulun maranang siji. Pokala mongko ngucap sapa rajul. Ini satemen ingsun iku ngroe itu ningali ingsun. Ukhtaka ing dulur wadon sira fil manami dalam impen. Takulu haling ngucap sapa ukhtu jazallahu abba aliyin khairan. Takulu haling ngucap sapa ukhtu jazamukum kumaris Allahu sapa Allah abba aliyin ing abu ali manas khairan ing kebagusan kane dulurin ing macak sinetabar. Pokok tinta fa'atu mongko temenus ngalap manfaat ingsun. Pokok tinta fa'atu mongko temenus ngalap manfaat ingsun bima kerawan ayat Quran, kerawan Al Quran. Bima kerawan Al Quran, koro ada mojo sopo Abu Ali, sopo Abu Ali. Saudara yang dibacakan surat Tabarok merasa mendapat kemanfaatan. Jendimbani wong liyo nyampe no ahbaroni awe cerita awe khabar insun tempa Al-Hasan Al-Hasan Ibnul Haythami Al-Hasan Ibnul Haythami kola dosopo Al-Hasan. Sami itu kurung ingsun Abu Bakar ing Abu Bakar ibn al-Atrus al-Utrus. Ibn al-Utrusi ibni binti Abi Nasrin kan jadi anak lanawi anak wedo ya Abi Nasrin ibni Tamar. Penjual. Biasanya orang-orang dulu selesai silahkan dinisbatkan kepada profesinya. Jadi Al-Ghazali itu kan ada yang mengartikan tukang tenun Al-Ghazali. Ada juga yang menyebutkan Al-Ghazali itu nama tempat di Allah. Tamar penjual rumah. Ya kalau jauh sama Abu Bakar ini. Ya, kalau Abu Bakar bin ya kalau ya tetap Abu Bakar. Tapi kalau nak an Abu Bakar an apa ya itu yang terakhir. Ya kalau yang ya kalau itu yang terakhir. Kalau an dari siapa. Ini kalau hanya bin itu ya indah yang pertama dong. Sami itu Abu Bakar ini yakulu halin jauh sebab Bakrin bin Utrus atau Atrus. Dawe kana ana sapa rajulun mulana siji ku ya jiu teko sapa rajul. Ila qabri ummihi maring kuburi ibune rajul. Yaumal Jumu'ati dalam dina Jumat. Banyak para umum kau mau coba sapa si rajul surat Yasin ing surah Yasin. Baca amu kau teko sapa rajul fi ba'di ayyamihi ing dalam setengah pira-pira dina di rajul. Para umum kau mau coba sapa rajul surat Yasin ing surah Yasin. Kalimat yaji pertama mau jangan pede kalimat berita biar artinya karena rajul yaji bentuk munculnya kan bisa juga dia mengambil makna istimewa selalu
adalah seorang laki-laki selalu datang ke kubur ibunya Yaum Adzumah dan membaca Yasin. Maka bacaan sana nanti mana yang mana ngarpe teko mburi ke teko wibadi ayam pin bacaan. Maka dia datang wibadi ayam dan di dalam di sebagian harinya, maksudnya pada hari Jumat, di hari yang lain waqara'a surat Yasin. Sumakala mengucap seperti rojul, Allahumma inkunta kasamta lihadi surah sawaban fat'alhu fi ahli hadhi maqabir. Allahumma inkunta lamunana penjelingan iku kasamta ngedum penjelingan. Ngedum lihadi surati kedwiki surah sawaban ing ganjaran. Kalau bacaan Yasin ini pahalanya engkau bagi-bagikan. Faj'alhu mukondadikna penjelingan ing sawab, ing ganjaran. Maka jadikanlah pahala bacaan Yasinnya itu fi ahli hadzil maqabir, in dalam ahline, untuk penghulini iki pira-pira kuburan. Penghuni kuburan sini tak bagi apa, tak bagi ganjarannya. Nanti nah Allah mau membagi-bagikan. Maka falam malkana mengkenalikan itu nemu opo al-yom opo yomun Jum'ati dina Jum'at. Falam malkana mengkenalikan itu nemu untuk cuti nemu opo yomun Jum'ati dina Jum'at. Alati rupanya Jum'at taliha kang nyandingi opo lati ing Jum'at. Jum'at singarap mau Jum'at berikutnya maksudnya. Maka ketika datang Jumat berikutnya, ja'at teko sapa imra'atun wa'adun. Ada seorang wanita datang menemui rajul tadi. Faqalat maka ngucap sapa imra'at, anta fulan ibn fulan, anta uti siriku fulan bin fulan. Qala ngucap sapa rajul, na'am. Ini pernyataannya kok bulan bin bulan. Bin bulan. Kalau dalam hadis ada satu hadis ya. Nek apa penyebutan orang yang sudah meninggal dibinkan atau dibintikan kepada ibunya. Siapa tanya, Nabi kalau enggak tahu ibunya siapa? Yo, ibni Hawa atau binti Hawa. Jadi misalkan khususan ila rohi bulan bin bulan laki-laki bin ibunya siapa? Naruh kalau tahu namanya. Kalau tidak tahu ya bin Hawa, ibu Hawa. Mbai Nabi Adam, karwa Nabi Adam. Atau wanita fulanah binti siapa kalau tahu ibunya? Tapi kan nggak tahu ya kurana binti siapa. Itu yang sudah meninggal. Tapi kalau orang hidup maksudnya binnya kepada bapaknya. Tapi ini penyebutannya kok anta kurana ibn fulana kurana. Ya Allah. Orang ucap sapa si rajul, na'am yo. Orang ucap sapa imra'ah. Wanita itu kemudian mengatakan, inna bintan li matat, inna bintan satunya anak wadun li kedua ingsun iku matat terus mati sapa bintan. Saya punya anak wanita yang sudah meninggal. Faro'aituha mengkeningali ingsun ing bintan film bin naumin dalam turu. Saya bermimpi anak saya itu jalisatan ingsun tingali. Roa itu hajar isatan halelunggu untuk ingkang lunggu. Roa itu kan termasuk makulilu. Roa itu zedan. Atau bisa juga bahkan menjadi hal. Roa itu ha binomi jalisatan halelunggu.
Dan bisa roe tuha jalisatan ingkang la aro telu malah. Para itu ha mongkon bentuk-bentuk madini. Para itu ha mongkon ingkang ingsun wa ha ing bintang. Aku lihat anak saya perempuan itu fenomen dalam tidur jalisatan ingsun tingali jalisatan ingkang lungguh. Itu ala syafir kebriha ingin si pinggir kuburi bintang. Di pinggir kuburannya ini. Pakul itu mengucapkan suan, ma ajelasaki hauna. Mau te apa swiji-wiji ku ajelasaki ngelunggu haki apa main siro, siro wadon. Hauna dalam kini-kini bangunan. Maksudnya ma ajelasaki itu apa yang membuat kamu duduk di sini. Kamu duduk di sini ada apa? Masih kenapa? Kamu duduk di sini. Bakolat mau kamu ucap sopok bintang. Bakolat mau kamu ucap sopok bintang. Inna fulana abna fulana sebentar temani fulan bin fulana itu ja'a teko sopok fulan. Ila qabri umihi maring kuburi ibuni fulan. Bakolat mau kamu ucap sopok fulan moco surat yasin surat yasin. Wajah ala landati aki sopo fulan jadi aki sawabah ing ganjaran surah Yasin. Yasin yang dia baca pahalanya dijadikan li ahli maqabiri ketui ahli pira-pira kubur pada semua penghuni kubur itu. Pak asobana mongkau ngenani ing ingsun maka termasuk aku mendapat bagian. Pak asal pada mengkongenali ingesun opo min rauhi dalika dengan roh min rauhi opo min rauhi dalika enae mengkono ganjaran atau nikmati mengkono ganjaran rauh itu keenaan sokoroha pena istirahat nyenangi awak istirahat min rauhi dalika saking nikmati atau enae mengkono ganjaran. Aku melu kecipratan kebahagiaan nasi bungkus. Aku hufir atau dingapura sapa lana kita. Ini mungkin wabi riwayat. Jadi kalau ada au itu biasanya ada dua riwayat mungkin. Atau syak minar rawi. Ragu-ragu dari rawinya. Aku untuk bagian nikmati ganjaran itu. Atau ada kalimat lain. Atau aku ikut diampuni. Ikut mendapat ampunan karena bacaan surah Yasin, berkah surah Yasin. Aku firau tu tinggal puro sokolah lagi toh. Nah wadalika, kemanjat. Aku firau lagi tte. Nah wadalika itu cari sini. Podo karo al ayata, al hadisa. Iki anah wadalika ngalaposiro ing padani mengkono. Surah Yasin untuk padane mengkono maca surah Yasin. Artinya bacalah seperti halnya surah Yasin. Padha al ayata nerusno sira ing akhir ayat. Al hadisa nerusno sira ing hadis. Ya maksudnya iso jelaske paling yo mimpi ngono. Kadang alam kuib, alam kubur rabi ya, pengen bukti lagi di kursi. Nyatanya yang dikirim-dikirim ya, senang ya. Jadi alam kubur. Tapi ya semua itu dari masing-masing. Kalau percaya dengan rahmat Allah, rahmat Allah sangat, sangat luas. Dan tidak jangan sampai membatasi, kalau sini membatasi rahmati pangeran. Kecuali memang jelas-jelas ada larangan yang itu Allah melarang. Selagi bisa ada apa takwilan atau ada pemahaman yang bisa didasarkan pada syar'i. Ya. Tidak masalah kita ini apalagi ada kisah-kisah macam ini. Waktu saya cerita mimpi kan ya soalnya cerita ngapus ya soalnya
Begini omongnya. Kalau mimpi sendiri kan termasuk kita tun minan nubuah. Dalam hadis ada bagian yang bahkan Nabi sendiri sebelum belum menjadi Nabi juga diawali dengan mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi kebenaran, mimpi-mimpi yang bahkan Nabi Yusuf malah mimpi. Mujizatnya malah menafsiri mimpi. Walaupun yang mimpi itu uangnya orang tauhid, bukan orang ahli tauhid, penyembah berhala. Tapi yang ditafsiri ya benar. Si mimpi kan rajane kan waktu itu kan belum tauhid. Wa fi Nasa'i lan ikutun dalam kitab Imam Nasa'i wa ghairihi lan Imam Nasa'i min hadisi Ma'qil bin Yasar saking hadisi Ma'qil bin Yasar Al-Muzani. Anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana usah temen kanjeng Nabi ku ora ada sapa Nabi. Iqra'u Yasin inda mautaku. Iqra'u maca sira kabeh Yasin ing surah Yasin inda mautakum ing dalam sandinge wong ana maknane wong-wong kang arep mati sira kabeh. Wong-wong sing sekarat ati menjelang kematian. Ada juga yang mengartikan mauta jamai mait, ada orang yang sudah mati. Tapi wahada tinggi hati siku yahtamilu memper. Apa ada? Ini penafsiran sini. Memper ayurot da'ing yentotin karpa kebihikan da'u hadis. Ayurot da'opo yentinya memper opo ayurot da'yentotin karpa kebihikan hadis. Opo sentin karpa kiraatuha maca Yasin alal muhtadiri ingatasi wong kang sekarat takarutul maut inda mautihi nalika arep matine muhtadir misru qalihi to misra qalihi halema jani dawuh kanjeng Nabi. Jadi dihubungkan dengan dawuh Nabi yang lain nampaknya sesuai menurut pendapat ini. Rupanya dawuh lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu padha mulang sira kabeh mautakum ing wong kang arep pati, wong kang sekarat mati, wong kang arep mati sira kabeh diulang la ilaha illallah. Tapi wayah tapi nulan member, tapi juga bisa juga member opo ayuroda yang totin karpake, opo ayuroda yang totin karpake pikiran hadis, opo sini karpake al kiroatu mojo Yasin indal kopli dalam sanding kubur. Bisa jadi yang dimaksud memang di kuburan sana. Neng wal awal untuk makna kang kawitan iku azharul wa pertelo. Lebih namanya lebih kuat liwujuhin krono pira-pira wajah dari beberapa sisi. Al awal untuk kang kawitan sisi pertama al awal untuk kawitan iku anna usak temen hadis iku nadhiru qawli ta'ala nadhir tondi makna pondok. Kira arti tundi apa? Tundi itu kesamaan, nadir. Kemiripan, ada kesamaan, kemiripan. Dawe kanya Nabi, rupanya lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini persamaan, kemiripan dari sabda Nabi. Lakinu mulang mautun nuntuno, mulang nuntutun mautakum ingwongka arep mati. Sirokabeh la ilaha illallah. Perlu dibantu itu mau ngarep mati yo, ya. Sudah tinggal mau
tungguni. Tapi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ojo terus diuyak-uyak terus. Kalau sudah bisa ngomong itu la ilaha illallah, terus sudah tinggal diamkan, enggak usah saja ngomong. Biar akhir kalimat ketika dia menyaksikan andikan langsung meninggal, biar akhir kalimat la ilaha illallah jamin qalbu. Amin. Tapi nak ngomong mana? Jeruk edam, ngelak. Ya gulik edam, ngelak. Karena tuntur mana? La ilaha illallah. Tapi nak sekiranya terlalu panjang, ya Allah, Allah. Jadi, mengupayakan akhir kalimatnya itu yang baik. Itu perlu dianu, perlu dibantu. Sebagai penanda itu seorang ulia. Ada orang ya, biasanya orangnya orang ulama meninggal di rumah sakit. Rumah sakit kadang-kadang kan ya, ditunggu nih pas orang tinggi tiada. Ketika meninggal itu ya yang ulia tadi tanya, kalau senunggu nih berat. Ya. Itu artinya kan, senunggu nih apa, kalau senunggu nih berat. Artinya kan butuh di karena cara godaan itu juga godaan itu gede-gede ini godo itu ya menjelang kematian kalau selesai itu sebar menuntungi intinya kan akhir hayatnya selama hayatnya dia amalnya mungkin baik wah dipuji-puji orang tapi ketika tip terakhir itu libek berubah itu kan tidak ada artinya semua. Makanya terakhir itu yang harus dibantu itu kan karena mungkin itu waktu lewat tadi maca Yasin. Nah ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah itu penggoda-penggoda itu kan akan menjauh. Baca Yasin, baca kalimat thayyibah, bensin budo lah nyepak-nyepak. Apa tuh yang bahasan azan setan melayu dalam riwayatnya itu. Anu azan setan melayu nanti ke pentut-pentut di sana, nanti ke pentut-pentut bahasannya artis itu. Tapi azan bar yang tokoh meneh. Karena memang dia alamnya lebih beda dengan kita. Makanya kita terus selalu dikawal oleh kalimat-kalimat thayyibah masalahnya begitu. Dibantu wong mati kan kondisi kan pengaruh. Asani tegang pemindu itu intifa'ul muhtadiri. Alasan yang kedua, intifa'ul muhtadiri ngalap manfaati wong kang sekarat. Sekarat pati. Bihadi surat ikhlan ini surah. Ini bagi yang dituntun yang menjelang meninggal itu akan mendapat manfaat. Lima karena perkara bihakan tetap di dalam hadi surah. Minat tauhidi nyata lima tauhid. Yuwici aki Allah. Wal ma'adilan akhirat. Wong dilin diwacana ono ilingan iso ngelingke marang tauhid ngelingke akhirat. Karo wong ada wong tuwa orang tua mbah-mbah iki orang tua sakit kadang kan walaupun dia ndak ngomong apa-apa diam tapi kadang-kadang kan pikirannya melayang-layang rono-rono sekelitas be ilingan orang atas begi memang fungsinya kamu dikir sekelitas be orang barang terbimbil tapi kalau dibiarkan kadang-kadang pikirannya bayang-bayang sekelitas be sekali malah macam dikir ini pada dewasa anak itu nanti akan mengingatkan pada tauhid wal ma'adilan akhirat wal busyrolan bubunga bil jannati kelawan suwargo li ahli tauhid, ketua ahli tauhid.
ya sing diwaca ngerti maknane. Wahibto timan lan ngarep-ngarepe wong. Wahibto timan hibto. Itu kebalikan dari apa ya? Tatoyur. Ngarep-ngarep Allah itu tatoyur. Nah hibto ngarep-ngarep apik. Wahibto timan lan ngarep-ngarepe wong mata kang mati sepeman alaihi ngatasen tauhid. Bikolihi kelawan dawe Allah. Ya laita qawmi yang ceritakan Allah menceritakan ucapannya ya laita qawmi ya'lamun bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya laita qawmi himna qom ingsun ceritakan Habib An-Najjar dengan riwayat Yasin. Ya kaum ya lamun iku padha ngerti sapa kaum mbok menawa wong-wong do ngerti bima khofar li bima khofar sebab oleh wis ngapura ing ingsun. Mane Mas Jariah. Bima khofar li sebab oleh wis ngapura ing ingsun sapa Rabi pangeran ingsun. Wa ja'alani lan dadekake sapa Rab ing ingsun minal mukramin iku setengah saking para-para wong kang den mulyakake. Patas tafsiru mongko dadi bunga apa ruh-ruh ya dia dibaca ngertine sing sing arep mati nak ngerti maknane dibaca sing paling ora ngelingke kebaikan dadi bunga apa ruh-ruh bidzalika sebab mongkono mati ai mata alaihi mati ngatasen tauhid. Patu ribu mongko demen apa roh demen nika Allahi ing ketemu Allah. Akhirnya dengan dibacakan hal yang baik itu akan membuat roh yang kon ngadepi ngono kan orang itu macam-macam. Sing apik kan senang, senang ketemu Allah, husnudzon. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Welas, Allah Maha Pengampun. Itu kudu dimunculkan. Yang baik bagi orang menjelang kematian itu ditunjukkan kebaikan Allah. Aja rasa takut dosa akeh ngapura. Tapi dosa akeh jero ngapura. Ya bener jero ngapura apik tapi dalam kondisi menjelang ajal itu yang baik digedhekke rasa rojak pengharapan. Wis rasa mikir apa-apa pangeran Maha Welas paling penting gue yakin Gusti Allah kita bakal melasi karo kamu lagi sing iman wis sekelane kuwi tok. Wa yuhibbu mongko demen kerakan kalau orang cinta bertemu Allah maka apa yuhibbu mongko demen sapa Allah Allah liko aha ing ketemu roh. Allah pun akan menyambut roh dengan suka. Fa inna hadhihi surata mengusatkan lagi surah iku qalbul qur'ani jadi atini al-qur'an qalbul qur'an surah Yasin walahalan iku ketuwi mengkono hadhihi surah khasatun utawi kekhususan ketertentuan keistimewaan ajibatun kang gawake fi qira'atiha ing dalem maca hadhihi surah. Artinya ketika dibacakannya surah Yasin indal muhtadiri indal sandingi wong kang sekarat. Wong sekaratul maut. Waqad dzakara an-nuthur sebab Abul Farad Ibnu al-Jauzi, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Di dalam hal ini banyak diikuti oleh para pengirimannya seperti Ibnu Qayyim itu murid Ibnu Taimiyah yang secara apa, khusus memang sering dikonotasikan dalam hal pertentangannya pemahaman tentang
masalah urusan kubur. Jadi dalam hal ini Ibnu Qayyim ini sangat kuat pemahamannya dalam masalah amal dengan kuburan. Jadi kadang-kadang kita juga tidak cocok dengan satu ulama tertentu karena pemahaman tertentunya, tapi kalau di sisi lain sama ya tidak masalah. Kita tidak perlu terus malah ngomong-ngomong seneng ini, jangan. Sisi baiknya tetap bisa kita ambil. Ini Ibnu Jauzi ini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini menurutnya tadi, menurutnya Ibnu Taimiyah. Kola kuna anu sebuah kola dengan sebuah Ibnu Abdul Farad, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim. Kuna anu sebuah kita itu unda syekhina yang dalam sandingi guru kita. Jadi Ibnu Taimiyah. Abil waqti, ini julaan Allah, ini julaan yang abil waqti. Abil waqti, abdil awal. Awal-awal makna asmaul husna. Al-awal akhirnya abdul awal. Menurut kelaku, kayak Abdul Qadir, Abdul Basra. Abdul Rahman, Abdul Awal, Awal nama Allah. Wafis siyakin yang dalam, apa mungkin nama kitab ya, kitab Asyak. Untuk yang anak di mana, lain-lain, ya kitab Asyak yang runtut-runtut kalimat. Wakana ono sapa akhiru ahdina. Wakana ono opo akhiru ahdina akhiri mongso kita bihi kelan syekh. Akhirnya maknanya kan saat-saat terakhir akhiru ahdina. Perjumpaan terakhir bihi kelan syekh. Iku annahu satemne syekh kunadharo ningali sapa syekh ila samai maring langit. Wadzohi dalam guyu sapa syekh. Wakalan dan sapa syekh. Ya wakil, maksudnya Ibnu Taimiyahnya itu. Yang diceritakan ketika menjelang meninggalnya. Mucapake ya laita qawmi ya'lamun bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mucapake ayat itu kemudian wakodolan mati itu kakundut wafat sopo syekh Ibnu Taimiyah sing nyampe ke muridnya Ibnu Qayyim. Kata-kata ya pemahaman itu bisa juga, tapi dalam hal ini kan yang penting kan akidah orang itu juga harus pertama akidahnya nanti sama. Dalam hal furu'iyah kadang-kadang banyak perbedaan. Orang itu tidak usah terlalu seri, ada pol-polnya seri aja. Ada satu sisi kita tidak suka, tapi di sisi lain kadang-kadang juga ada baiknya. Asal itu tidak bentel. Yang tidak sesuai saja itu mungkin karena kita punya pedoman dengan ulama-ulama ahli sunnah kita ya. Yang dia suka ya kita ambil yang ulama kita ahli sunnah jamaah. Tapi di sisi lain kita juga jangan melihat semuanya negatif. Asali sudah bintal iku anna hadza satu ini hadis iku amalun nasi amali manusia. Wa adatuhum lan adatin nas. Qadiman in dalam zaman bisik wa hadisan dalam zaman now ya, zaman saiki ya qrauna padha maca sapa nas yasin ing surah yasin indal muhtadiri ing dalam sandingi wong kang sakaratul maut kami strategi arabiu dalam bab 4 alasan yang keempat
anna sahabata sakmene para sahabat ku lau fahimu lamuno paham sapa sahabat ning koli saking dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh Iqra Yasin inda mautaku. Lamun maham sapa sahabat dipaham qiraatah ing maca Yasin indal qabri dalam sanding kubur. Kalau para sahabat memahami dawuh kanjeng Nabi itu dipahami sebagai qiraatah ing maca Yasin indal qabri dalam sanding kubur, lama akhlau mongko yati ora nyepekake kholang. Lama akhlau mengerti orang nyepek ati sopo sahabat bihi kelawan kiro ataha atau kelawan moco Yasin. Kalau para sahabat memahami jauhannya Nabi itu sebagai membaca Yasin di sanding kubur, maka tentu mereka akan berbondong-bondong datang ke kubur. Tapi wakana lalana pozalika mengkono kiro'ah. Bagaimana pozalika mengenai kiro'ah itu amran berkoro muqtadan kang den adatake dibiasake masyhurun kang masyhur bainahum antarane sahabah. Ini para sahabat ya masyhur mengetahui hal itu. Tapi memang mereka tentu tidak memahaminya dibaca di sisi kubur. Oleh sisi kubur tentu mereka akan datang ke kuburan. Alasannya yang keempat. Al-Homisu TKP yang dimana itu anam tiba husa tening alap manfaat. Alap manfaat mayit. Alap manfaatnya mayit. Kok mayit? Muktadir mongkang sekarat. Alap manfaatnya muktadir mongkang sekarat itu mau. Bistima'iha sebab untuk lawan ngerumuat surah Yasin. Bistimaiha klan lawan ngeruhu surah Yasin wa kuduri kolbihi lan hadire atine muhtadir lan hadire atine muhtadir wa zihnihi lan tegese atine muhtadir inda kiraati hanaliko moco Yasin dan manaliko biwacakno Yasin kawocone surat Yasin fi akhiri ahdihi dalam akhiri mongsoni muktadir di akhir hayatnya mungkin di akhir masa fi akhiri ahdihi dalam akhir mongsoni muktadir di dunia kran dunia ketika dia menjelang ajal dan mendengarkan bacaan surah Yasin anantifa'ahu wahyu intifa' wah yo ngalap intifa iku al maksud duka den cedo tujuane ben wong sing diwacakno ada kehuduran hatinya menjelang ajalnya. Wa amma qiraatu hana penuntai maca Yasin inda qabri nang ing dalam sandinge kubure mayit iku fa innahu mungko sak temene mayit ikula yusabu ora diganjar sapa mayit ala dalika ing atase mengkono qiraah mesti mayite ora melu untuk ganjaran. Nah, di sisi lain yang kemarin dibahas yang kemarin cuman untuk manfaat keringanan kondisi tubuhnya. Kalau ini dianggap manfaat karena dia bisa mendengarkan langsung dan bisa memanfaatkan mendek pendawa ketika dibacakan Al-Quran bagi yang belum mati, yang muhtadir. Layu sabura diganjar pemayat ala dalika nyata semengkono kiro'ah diwacan Yasin. Di anna sawaba kena tak ganjaran iku imadun kiro'ati ono karani kelawan moco mobil istimai atau kelawan amri kerungu.
Nah bahwa temungkono sama ganjaran iku amalun amal. Ini pemahaman ini, tapi karena kemarin kan sing kromo ki mayit ki yo kromo, cuman tidak bisa menjawab. Nah bukti ini disalami. Assalamualaikum ya Alatian. Dia bisa mendengar. Ini kan ini pemahamannya yang sebagian ulama. Nah bahwa di sawit amalun amal termasuk kategori amal wakotin koto ahali temenus perdut apa amal minal majidi saking mayit indah harus rampung apa dawuh mingkala mibnil qayyimi saking dawuh ibnu qayyimi wakot karab zaman temenus jelasake sop al-hafidh imam al-hafidh Abu Muhammad Abdul Haq al-Ashbidi ala hadza ing atase iki maca surah Yasin untuk qiraatul Yasin indal qabri waqatal jama'at menjelaskan kepada Habib Muhammad bin Hafal Isbili ala hadza ing atase iki maca Yasin indal qabri di sisi kubur faqala mudawu sapa al hafiz dawake utawi iki dawuh iku zikruma. Utawi iki dawuh iku zikruma nuturake perkara. Ja'a kang teko kene. Anal mauta rupane mah. Anal mauta sak temne pira-pira wong mati. Mauta. Mauta amwat. Anal mauta temne wong mati ku yus yas Yas aluna iku padha nakokake sapa mauta. Padha nakokake sapa mauta anil ahya iske biro-biro wong urip. Wa ya'rifuna. Dadi wong nek kubur ki ngerti. Keluarga. Ora tau kepalan iki kuburane. Takokne. Ya putu pundi. Untuk digerak tahu untuk tilai kubur anakku. Banyak repuran pada kenal sopo mauta aku alahum ing berapa ucapan ahnya si A si B nya itu apa hal yang saya kenal wa malahulan berapa amale mau amale ahnya sumpah kola mengkong ucap sopo si mengkono dawuh al-hafid Imam al-hafid dawaki zakaran utur sapu Abu Amrin Imam Abu Amrin Ibnu Abdil Barri min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mamin rajulin dawuh kanjeng Nabi mamin rajulin ora ana utawi wong lanang min ija mamin rajulin ora utawi ora ana utawi wong lanang ora ana utawi ora yamuru kang liwat sapa si rajul bi qabri akhihi kawan kubure dulure rajul dulur al mukmin kang mukmin ate ngliwati kuburane wong mukmin kana kang ana sapa akhihi iku ya'rifuhu kenal sapa akhihi ing rajul gimana yang penghuni kuburnya itu kenal dengan yang orang yang datang karena kalau sapa akhiku ya arifu kenal sapa mengkono akhihi ing rajul payu salimu mongko salam sapa rajul alaihi ngatas akhihi illa arrobahu illa arrobahu angin yo kenal sapa si akhihi ing rajul lewat kuburan oh ikon jombo si salami dia kenal juga
kaya wong urip. Warad dalan jawabi sapa si akhihi alaihi ngene rajul jawabi assalamu aing salam. Wayur waran dene wetake apa hadza iki hadis min hadisi Abi Hurairah saking hadisi Abu Hurairah marfu'an kali hadis marfu' kalian sampai Rasulullah kemudian kan Pak Rasulullah mau pertama ya ada kalahnya yang mungkin apa ada elat-elat tertentu cuma semarfu'an jelas sampai Rasulullah kalau ada usaha Allah dari pekerjaan Nabi Nabi Rasul Fa'ilam ya'arifu mongkolamun ora kenal Sopo akhihi ing rajul ora kenal sing Sopo rajul ing akhi kenal Lamun ora kenal sopo rajul ing akhi kenal Ning wa salam alam salam sopo rajul alaihi ngasih akhihi Ya Rabda mohon jawab sopahihi alaihi ngerajul assalamu'ing salam. Nek wong sing teko ora kenal, terus maksud salam, ya tetep jawab salamnya. Nek kenal, ya mbak ngerti. Oh, sing teko kocokku, sing teko sojok sedulurku, pamiliku. Kala dawa sopo Imam Al-Hafidz, Wajur walan dini wajatake min hadisi Aisyah atasake hadisi Aisyah radhiyallahu anha Apa sentin wajatake anak-anak hasak temennya Aisyah Iku kola dewa sapa Aisyah Kola dewa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma min rajulin norano utai wong lanang Ya zuru kang ziarah sapa rajul Qabra akhihi ing kubure dulure rajul Paya jilisu mongkol lungguh sapa rajul indawin dalam sanding kubur Illa istak nasa angin ngeroso aring atau terhibur Istak nasa ngeroso aring sapa si akhihi bihi sebab rajul Hatta yakuma hingga tangi atau ngatek sapa rajul sampai orang itu pergi Itu gancani Sapa niki teman. Wahta jalan gawe hujjah sapa Al-Hafiz Imam Al-Hafiz Abu Muhammad fi hadzal bab dalam iki bab. Gawe hujjah dengan argumentasi bima lan dawuh hadis rawahu kang riwayatake Imam sapa Abu Dawud Saib Abu Dawud. Bima lan hadis rawahu kang riwayatake Imam sapa Abu Dawud tapi sunani dalam sunan Abi Dawud min hadisi Abi Hurairah saking hadis Abi Hurairah Ola dawuh sapa Abi Hurairah Ola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin ora ana te wong suci yusallimu kang uluk salam sapa ahad alayya ing atase ingsun kanjeng Nabi Illa radda angin balik aki Allahu sab Allah alaiya ingat rasa insun Balik aki ruhi ing roh insun Hatta arudda hinggun jawabi insun Hatta arudda hinggun jawabi insun alaihi ingat rasa ahad Jawabi assalama ing salam Qala dawsub al-hafidh Waqala dawuh sapa Sulaiman ibnu Nu'aim, Sulaiman bin Nu'aim. Dawi raaitu ningali insun mirsal insun annabi ya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bin naumin dalam tingkah dalam impen tingkah turu. Waqtu matur insun ya Rasulullah. Haula illadzina ya'tuna ka wa yusallimuna ka alaika. Atahqawihu. Haula itu mengkono wong-wong Aladina iku pira-pira iku wong akeh ya tunake kang padha teka sapa ladina ing panjenengan. Mereka itu datang padamu. Wa yusallimu nang padha salam sapa haula alaika ing panjenengan.
atafahu minhum, atafahu notoh ngertos penjenengan, ngerti paham penjenengan minhum saking haula. Mesti nyalami penjenengan kan jutaan orang-orang. Sesuatu dunia menggunakan jutaan jutaan. Apa jenengan nggih ngertos? Kan sekolah dalam Nabi na'am. Yo, aku ngerti. Wa arudulan jawab ingsun alaihim ingatasi haula. Kabeh tak jawabi. Kalau ada sebuah Imam Al-Hafid, maka anak-anak sebuah kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuhum mulangaki sebuah Nabi ing sahabat mulangaki ayakulu ingin tanggungjab sebuah sahabat ayakulu ingin tanggungjab sebuah sahabat idah dakhalu narkani podong lebu sebuah sahabat al-maqabiro ing pira-pira kuburan. Kanjeng Nabi mulangake assalamualaikum ahlat diyar ing kalimah assalamualaikum ahlat diyar iki wong kang ahli iki panggonan. Wahai penghuni kubur jarene kabeh. Penghuni tempat ini al hadisan terus nasira ing akhir hadis. Kala dhewe sapa Imam Al-Hafidz dawake wa hadza ta iki hadis iku ya dulu nujake ala annal mayita ingin saat temen mayit iku ya'ariku beruh atau ngerti kenal ngerti sapa mayit salama man ing salami wong yusallimu kang uluk salam sapa man alaihi ngetase mayit untuk penghuni kubur wa du'a aman disambil ngerti salami uga wa du'a aman ning dungane wong ngerti dungane wong yatku kang dungake sapa man lahu mahrim mayit. Kau lahu Muhammad